sekar ngambara rom ngebegi paman sa. Teman-teman, jumpa lagi dalam video Mocopat. Kali ini saya membawakan sebuah tembang Mocopat, yaitu pangkur yang digunakan untuk bawa langgam Taman Sari. Ya. Jadi ini memang khusus ya. Larasnya adalah pelok 6, dan bunyinya kira-kira seperti yang telah saya lantunkan di depan. Nah, mari kita belajar satu persatu untuk teman-teman yang masih belajar ya. Yang sudah expert, sudah ahli, tentu saja lebih bagus dari apa yang saya bawakan tadi. Ya, seperti itu. Ya, satu persatu. Ya, kita akan memulai dari baris pertama. Kebetulan di depan saya ada gender, sehingga kita dindingannya ikut gender ya. Tetapi teman-teman jangan berkecil hati, kalaupun tidak ada gender, maka tidak usah pakai dindingan gender. Yang penting kita mengetahui dan menguasai tata laras atau nada gamelan Jawa. Seperti itu ya. Seperti ini tadi misalnya, karena ini ada gamelan ya, kita ikut dari misalnya dari tiga bawah ya, kita dinding ya. Luru jinamo, luru jinamo, lu monem ciro lu, monem ciro lu. Nah, seperti itu ya. Ya, kita perhatikan pada notasinya. Kita mulai dari tiga tengah ya. Ku melaring kang ya, luro ciro luro ci. Ya, ku melaring kang ya. Terus namo momo nem ci sekar sekar ya, seperti itu ya. Kita ulangi ya. Kumaringkang sekar sekar. Ingat teman-teman, meskipun tinggi si ya, tetap gunakan suara dalam, jadi jangan ngotot ya. Jadi jangan, bukan seperti ini ya, bukan seperti ini ya, perhatikan. Sekar, nah, bukan seperti itu, karena nanti akan menyakiti diri sendiri ya. Oke, baris kedua.
mo ya. mo pat nam mo nam ngambar arom ya. Cit 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 luro luci rocina monem ya, jatuhnya 6 ya. Ngebegi taman sari ya, biasanya teman-teman pemula itu saya arahkan untuk memutus ini ya. Jadi ngambar arom ngebegi taman berhenti lalu sari. Nah, seperti itu ya. Baik, kita coba diputus 2 kali ya, jadi 3. Oke. Ngambar arom ngebegi taman sari. Ya. Baik, berikutnya. Luro ci 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 pat monemo amamet prono satu ya, seperti itu ya. Ulangi lagi, kita ulangi dari atas supaya tidak lupa ya. Dari 3 mas. Kumlaringkang sekar sekar ngambar arom ngebegi taman sari. Amamet prono satu ya, gampang ya. Baik, beres keempat. Nam ciro ciro cinamo monamo luro ya, oke, syairnya ya. Karyo jareng dri lagi. Karyo lejareng driyo iya, santai saja, bikin vibrasi, ingat-ingatlah selalu ya di video-video yang telah lalu ya. Oh, tidak ada gerakan sama sekali di badan ya. Jangan sampai oh. Oke. Okay. Juga jangan sampai oh ya, oke. Okay. Juga jangan sampai oh. Nah, itu ya. Pokoknya tinggi rendah dimainkan kecepatannya. Oh, makin cepat. Oh. Nah, seperti itu saja bikin vibrasi itu. Gampang. Oke. Okay. Ya. Baris berikutnya.
Romo nemci luroci namo pat lu pat monam namo namo. Santai saja. Ro ya. Paksi ngoce kumbang hambrengan. Putus ya. Nimbro ya, sekali lagi, gampang saja. Paksi ngoce kumbang hambrengan nimbrong. Iya, jatuhnya lima ya. Ciro lu ciro cinamo nam ci mo lu ro ci. Ya, oke, syairnya suwa so sekali lagi suasono indah mulia. Oke, tinggal satu baris ya. Awas, satu baris ini ya, seperti ritmis ya. Memang ada yang memanfaatkan itu untuk bawa gending tertentu, itu jatuhnya rimis, ritmis ya, kemudian jatuh di gending itu. Tetapi kalau di saya dengar di salah satu kaset atau salah satu MP3 kayak Kinarto Sabdo ini ternyata berhenti dan jatuhnya itu 5 ya. Ada sesungguhnya ada yang jatuh 6 misalnya, bisa saja ya. Karena tergantung jatuhnya gending ya. Begitu. Monam cici roro lu monam rolu ci ciro cinam mo. Ya, itu kalau tidak ritmis ya. Ler tamane prohab sari. Ya, itu kalau jatuh 5 ya. Ada yang jatuh 6 ya, tergantung kebutuhan ya. Misalnya kalau jatuh 6 ya. Ler tamane prohab sari. Ya, itu kalau jatuhnya 6 rendah. Ya. Tapi kita mengikuti di mengikuti salah satu MP3 dari Condong Raos ya. Itu yang jatuh 5, yaitu jatuh untuk bawa langgam Taman Sari. Ya, nanti bisa Anda browsing ya. Sehingga ini tidak ritmis dan jatuhnya 5. Gitu ya. Ler tamaning prohab sari. Ya, seperti itu kira-kira. Baik,
Mari kita tembangkan dari awal sampai akhir bersama-sama ya. Pelan-pelan saja. Jangan berpikir cengkok bagus dulu ya. Jangan berpikir bisa membuat cengkok-cengkok yang luar biasa dulu. Tapi ikuti yang lugu dulu, nanti cengkoknya akan datang sendiri, hadir sendiri, muncul sendiri ya, seiring dengan kebiasaan kita nembang gitu ya. Oke. Kita mulai dari baris pertama. Gum laring kang sekar sekar ngambar harum nge bagi taman sari amamet prono satu Taman Sari ya. Kita pelajari bersama, kita hafalkan, dan ini cukup fungsional juga untuk bawa langgam Taman Sari, atau juga bisa digunakan untuk bawa langgam-langgam yang lain yang bernada berlaras pelok 6. Begitu sahabat, kawan-kawan, kita terus berupaya mengembangkan seni tembang mocopan ya, agar terus bergaung di bumi Nusantara dan di dunia. Cukup sekian, mohon maaf segala kekurangan dan kekelakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.